الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وأبقى في أعمارنا لنزداد من الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تبارك الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam untuk Rasulullah serta keluarganya, sahabatnya, dan insyaAllah kita semua hingga yaumil kiamat. Kami berwasiat kepada diri kami, juga kepada jemaah sekalian, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam arti, kita selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintah serta menjauhi segala larangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah salat Jumat rahimahullah, saat ini kita tengah berada di gerbang bulan Ramadan, yakni bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ke-8 yang bernama bulan Sya'ban, di mana ia datang setelah bulan Rajab berlalu. Bulan Sya'ban di satu sisi bagi kebanyakan orang tidak memiliki keistimewaan tersendiri. Namun ternyata Nabi Muhammad SAW mengistimewakannya dengan melakukan berbagai amal ketaatan di dalamnya. Di antaranya adalah dengan berpuasa. Setidaknya ada dua alasan kenapa beliau begitu mengistimewakan bulan Sya'ban ini. Pertama, karena banyak manusia melalaikan bulan Sya'ban. Diriwayatkan bahwa sahabat Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Awalam arakata sumu min sahri minal suhuri mata sumu min Sya'ban qal dzaka sahru yaghullun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa sahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa ujibu ayyurfa'u amalin wa ana shaimun. Usamah bin Zaid mengatakan, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan-bulan dalam setahun sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjawab, bulan tersebut, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan banyak manusia. Sya'ban adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan diangkatnya amalan manusia kepada Rabbul Alamin. Dan aku ingin amalanku diangkat dari dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Kebanyakan manusia yang memforsir ibadah di bulan Rajab karena
menganggap bahwa ia adalah salah satu bulan yang diharamkan atau diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu seolah dengan berlalunya bulan Rajab, maka tiba waktu untuk beristirahat sebelum masuk bulan Ramadan, bulan yang mana nanti mereka akan kembali memforsir tenaga dengan maksimal untuk melakukan ibadah di dalamnya. Kedua, karena bulan ini, bulan Syaban ini, amal solih diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bulan Syaban merupakan bulan di mana amal-amal salih diangkat dan dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan beliau senang ketika amalannya diangkat ke langit dan malaikat membawa catatan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam keadaan sedang menunaikan ketaatan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Wa huwa sahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin fa ujibu ayurfa'a amalin wa ana sha'im." Dia adalah bulan yang diangkat di dalamnya berbagai amal kepada Allah Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku senang jika amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bulan Sya'ban yang kebanyakan manusia lalai darinya, ternyata kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengisinya dengan memperbanyak ibadah dengan dua alasan di atas. Ini merupakan isyarat bahwa ketika banyak dari manusia yang lalai dan lupa kepada Allah pada suatu waktu, lalu kemudian ada hamba yang memanfaatkan waktu tersebut, maka hamba itu adalah hamba pilihannya dan akan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Tidakkah kita ingat bahwa di antara sekian banyak salat yang sangat dianjurkan kepada kita adalah salat malam atau qiyamul lail yang dikatakan sebagai utama-utamanya salat setelah salat wajib. Di antara alasan kenapa yang menjadi paling utama adalah karena waktu mengerjakan salat tersebut banyak manusia yang sedang lalai, yakni terlelap dalam tidurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam wa ta'inu ta'am wa sallu bil lail wa nasu niyam wa tadkhulul jannah bis salam." Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah tali silaturahim rahim, dan sholatlah di malam hari saat manusia tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jamaah salat Jumat rahimahullah, agar kita tidak digolongkan dalam barisan hambanya yang lalai dari bulan Sya'ban ini, mari, masih ada beberapa hari lagi menjelang bulan Ramadan ini, sama-sama kita siapkan agenda amal soleh di dalamnya. Dan di antara agenda tersebut adalah, pertama, perbanyak puasa sunnah. Habiskan sisa bulan Sya'ban ini dengan puasa sunnah. Inilah yang awal kali diperlihatkan oleh kaum muslimin, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apakah berpuasa 3 hari, 10 hari, 20 hari, atau bahkan berpuasa sepenuh hari di bulan Sya'ban bagi yang sudah terbiasa melakukannya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam
yasumu sahra akraman min sa'ban fa innahu kana yasumu sa'bana kullahu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di bulan yang paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa sepenuh bulan itu. Kedua, menyibukkan hari-hari dengan ketaatan. Lalai dari beribadah kepada Allah merupakan perkara yang dilarang dalam agama. Seyogyanya orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa ingat kepada Allah dengan cara menyibukkan diri dengan berbagai amal ketaatan. Wadzkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takunna minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Seandainya manusia secara umum banyak yang lalai kepada Allah, maka orang yang beriman tidak akan mungkin melalaikan Allah Subhanahu wa taala, karena ia selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, penjagaannya, rezekinya, ampunannya, dan kekuatan darinya untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Ketiga, menyiapkan amal yang paling utama. Dikerangkan pada bulan ini adalah bulan amal soleh. Amal soleh akan diangkat malaikat untuk dilaporkan kepada Allah. Maka seyogyanya kita berusaha menyiapkan amalan terbaik dan yang paling utama sehingga Allah merasa bangga dengan hamba-Nya. Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat salat fajar dan salat asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hamba-Nya, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hamba-Ku. Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan salat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan salat. Hadis riwayat Bukhari. Sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk dapat senantiasa melakukan ketaatan di sisa bulan Sya'ban yang tinggal sebentar ini. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi bulan ini dan menyampaikan kita di bulan Ramadan nanti.